dari. Allah mengajarkan kalau ada muslim berbuat dosa, kamu tutup aibnya. Betul ya? Gak boleh namanya dicemarkan. Bahkan diancam itu dengan dosa yang besar. Baru kita mengomongkan saja. Jelas-jelas dia berbuat buruk, keburukannya kita omongkan, benar itu keburukannya kita omongkan, maka dosanya diancam oleh Allah, asyaddu minaz zina. Dosanya orang yang memperbincangkan keburukan saudara muslim yang lain lebih berat daripada perbuat zina. Di riwayat yang lain lebih berat daripada 30 kali perbuatan zina. Kenapa? Jangan hinakan muslim, jangan rendahkan muslim, jangan olok-olok muslim, jangan kamu remehkan muslim, jangan cemarkan namamu muslim. Lindungi harga dirinya. Bahkan dikatakan siapa yang sampai membuat fitnah, ada orang yang tidak berbuat buruk, kamu bilang beritakan di luar sana dia berbuat buruk, itu namanya fitnah. Siapa berbuat fitnah seperti itu, maka itu lebih kejam daripada melakukan pembunuhan. Dosa yang luar biasa. Kehormatan seorang muslim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh muslim harga dirinya, enggak boleh nyawanya, enggak boleh tubuhnya disia-siakan. Apalagi kalau itu di sekitar kita, dekat sama kita, yang jauh aja enggak boleh. Dan indahnya